Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفر ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali pada malam kini kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih disolangan, dipinjamkan nikmat. Harus awak pahami bersama bahwa yang sedang kita nikmati ini adalah milik Allah. Kita hanya memakai. Pernah kita sampaikan di masjid yang mulia ini bahwa apabila yang punya ingin mengambilnya, indak seorang pun di antara kita akan mampu mempertahankannya. Siapapun kita, baapun hebatnya awak, canggihnya teknologi, majunya zaman, tapi saat Allah ingin mengambil miliknya, tidak bisa kita halangi. Saat Allah berkehendak, juga tidak bisa kita halangi. Maka untuk itu mudah-mudahan nikmat Allah yang masih tercurah kawak bisa awak manfaatkan sebaik-baiknya. Karena ibu dan bapa, menurut beberapa para ulama, nikmat ko sekali dia kianya di Allah. Kalaulah diambil di Allah, tak balik nilai. Contoh, nikmat sehat. Lalu awak sakit. Lalu awak berikhtiar untuk sehat, lalu awak berobat. Lalu kita sehat. Ingat ibu dan bapak, sehat nan ganggu tu tak sama je sehat nan pertama. Semakin kita sering sakit, maka berkuranglah jatah ke kesehatan kita. Barakali kita sakit saja itu. Indak tetong ya. Berarti lawa kurang tadi, lawa kurang, lawa kurang, lawa kurang. Ya. Maka mudah-mudahan kita terus berusaha untuk mempergunakannya sebaik-baiknya. Amin, amin ya Rabbal. Ibu dan bapak sidang jemaah yang dimuliakan Allah, yang pertama ambo mohon maaf karena ndak solat maghrib berjamaah di ibu-ibu dan bapak. Lain sahau mengujan, ayo ndak bisa didorong selobu rempahnya lainnya, lah banyak lubang itu. Jadi mohon maaf. Tadi anak-anak menurut sebenarnya ibu dan bapak jaminan tu ibu dan bapak, okay? Tapi harus poilo katompe ibu dulu. Lata gage kurang gage kurang sehat lo asurang dan mau menurin kemari yo yang lah bobok kemari dulu yang lain jo ibunya tinggal di rumah ini ya. Baik ibu bapak sidang jemaah yang dimuliakan Allah, karena kita memang akan segera bertemu dengan sebuah bulan dan kita lah tahu yaitunya bulan Ramadan. Kini adalah bulan Sa'ban. Tanggal berapa Sa'ban kini? 29. Ha? Masehi tanggal berapa kini? Ha? Tanggal 10 apa ada wak ya? Bulan Hijriah ada takut. Nah, ada apa baca roi? Ya? Ini tanggal 27 malam ke-28. Jadi bulan Hijriah bukan manusia awak mai tong tanggal Masehi, tapi aneh rasanya awak sebagai seorang muslim indak tahu jo bulan Islam. Nah, kan aneh.
jadi mari kita biasakan ini ibu bapak, jo anak cucu ke manakan awak tahunya jo bulan Hijriah. Sudah Sya'ban apa lain? Sudah Ramadan? Sawal. Sudah Sawal? Sudah Zulkaidah? Sudah Zulhijjah? Alhamdulillah. Nah, apa ada waktunya? Ya, Ibu, ya. Nah, ibu dan bapak, ada beberapa hal yang akan kita sampaikan tentang ba'awak nanti siap menghadapi bulan Ramadan ini, ya. Sehingga betul-betul Ramadan itu tidak awak sio-siokan. Karena ba'ah, awak nak tahu pulo do, apakah Ramadan tahun depan awak laiba suwo jo, laiba suwo tapi lama tu kalau kondisi. Mode tahun batang, anak bisa awak kemari dia. Mungkin laya dojo nama cilik-cilik kan ya. Laya juo, ya. Tapi tidak semeriah Rasul Nabi so ibu guna hati awak ya. Masjid seakan-akan ditutup di bulan Ramadan itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan lain tidak berubah tu. Kita baca pernyataan Bapak Gubernur kita yang baru. Kalau tak masuk di Pekumbua, Wali Kota sudah sampaikan bahwa Ramadan tahun ini masjid dan surau boleh dibuka untuk kegiatan Ramadan. Amin, amin, ya Rabbal. Mudah-mudahan kabupaten lain tidak jauh beda. Ya, karena bupatinya baru belum. Amin. Baik, Ibu dan Bapak. Ada beberapa hal. Dan pertama, ambo mengingatkan balik. Ya. Bahwa Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Bulan yang berkah. Ya. Kalau awak berada di bulan berkah, lalu awak tidak dapat keberkahan. Itu yang rugi pun awak. Awak di bulan berkah, lalu awak tidak dapat keberkahan. Nah, kini yang saya sampaikan dulu, apa itu berkah? Ya. Berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair. Berkah itu maknanya ziyadatul khair. Apa itu ziyadatul khair? Bertambahnya nilai kebaikan dalam hidup kita. Itu menandakan berkah. Ersis, lai berkah umu ibu go, lai berkah umu apa go. Kalau bertambah umu ibu, jawab apa semakin elok, ibu semakin elok, berarti itu umur berkah. Karena semakin baik. Tapi bertambah umur awak semakin jahil, bertambah umur awak semakin malih mentaati Allah, berarti umur itu tidak berkah. Itu saja kuncinya. Ersis, lai berkah harato kami go, lai tambah elok wak diharato tu. Kok lai tambah elok wak diharato tu, lai tambah taat, lai tambah dakik ke Allah, berarti itu harta berkah. Tapi kalau semakin jauh awak karena harta yang dihadirkan oleh Allah ke awak, semakin banyak maksiat awak kerajuan, semakin tak tajajak awak musaji gara-gara harta, itu harta tidak berkah. Itu saja kuncinya. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Ini air. Ini air, sumber air dimanapun di atas dunia ini, kecuali sumber air sumur zam-zam, itu kalau kita minum, anyonan kalau piawi wak saja. Tapi kalau wak minum air sumur zam-zam, ada tiga nang kawak dapat. Awi lope, porui konyang, kemudian bisa jadi obat. Itu kata Rasulullah. Ya. Kenapa sumber air sumur zam-zam tigo awak dapat saat awak minum, sementara minum air yang lain kok cieknya? Karena sumur zam-zam itu diberkahi oleh Allah, sehingga bertambah nilai kebaikannya dibanding dengan sumber air yang lain. Itulah berkah. Di bulan Ramadan nanti, coba lihat, awak tambah baik tidak? Tambah taat tidak? Tambah banyak mengerjakan perintah Allah atau tidak? Atau semakin ke ujung Ramadan tua semakin disibukkan oleh dunia, berarti semakin ke ujung Ramadan itu tidak berkah kau. Nah, awak buka-bukaan saja ibu dan bapak. Ya, jadi pahami yang pertama bahwa Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Yang kedua, pahami bahasamu ibu dan bapak bahwa puasa itu ada dua bentuknya. Ada yang bentuknya siam, ada yang bentuknya saum. Aku pernah mau sampaikan 2 tahun yang lalu di situ. Ya, di dalam Al-Qur'an
Allah memerintahkan hambanya puasa, ada dengan perintah saum, ada yang dalam perintahnya siam. Apa beda saum dengan siam? Sebenarnya secara bahasa, sauman, siaman, itu maknanya sama-sama puasa. Dia terambil dari akar kata soma yasumu sauman siaman. Maknanya sama-sama puasa. Tapi ba'adi dalam satu ayat Allah memerintahkan hambanya puasa dengan saum, di ayat yang lain dengan siam. Pasti ada hikmahnya. Karena apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ada makna yang dalam terkandung setelah. Nah, coba baca lihat. Mengingatkan saja balik. Ya. Surah Maryam. Surah Maryam, surah nangka apa? Surah nangka 9. Boleh. Ayatnya ayat 26. Coba kita lihat. Fakulli washrabi wa qurri aynan. Inna nazartu lirrahman sauman. Bukan siap, saum. Falan aku lima yaumal insiya. Maka dikecilah di Allah ka Maryam. Maryam mah yang maksudnya itu, Pak. Maryam ibunya Isa, bukan Maryam tetangga lo maksudnya, Pak. Ya, bukan lo Maryam Belina, ya. Maryam ibu Nabi Isa. Apa kata Allah kepada Maryam? Oi Maryam, makanlah kamu, minumlah kamu, bersenang-senanglah kamu. Tapi ingat, kamu pada hari ini sauman. Saum, berpuasalah kamu untuk tidak berbicara dengan manusia. Tak boleh kau hari ini mengecek je orang tu, wahai Maryam. Lihat tu luk dah. Awak kan memilih dia. Manahan mengecek, manahan makan. Ha? 2 jam saya nak tolong tak nak mengecek. Aku pastikan banyak puasa dan batal kalau manahan mengecek. Ya kan? Ha. Kenapa Maryam disuruh dilarang oleh Allah untuk mengecek? Karena memang Maryam itu adalah satu-satunya wanita yang ditakdirkan oleh Allah punya anak tak punya laki. Banyak nama model Siti Maryam tu kini ustaz. Oh dah, itu bukan Siti Maryam. Jangan salah-salah. Ya. Ya. Nah, pas dia melahirkan anak ditanya oleh masyarakat, "Wei Maryam, ibumu orang elok, apakmu orang elok, kakekmu orang baik-baik, keluargamu orang baik-baik, baru di malayan anak tidak ada lagi yo. Engkau berzina ya?" Ah, langsung dijawab di Isa. Ibu saya bukan penzina. Karena Isa dia ke mukjizat di Allah bisa mengecek waktu kecil. Ya. Jadi itu pun hanya berlaku untuk Nabi Isa, bukan untuk bayi yang lain. Anak awak kalau lahir menangis, tapi kalau Isa waktu keluar sedang buru ibunya baru nyolong menangis. Makonyo, yang ditanya oleh orang ke ibunya tentang kehadirannya tanpa ayah, yang menjelaskan dan yang menjawab setuntas-tuntasnya adalah Isa. Ini yang Siti Maryam Anyangzeb. Anyangzeb. Itulah puasanya Siti Maryam. Apa puasanya Siti Maryam? Menahan. Berapa yang dia tahan? Satu. Apa itu? Tak boleh bang, eh? Itu kalau sauman. Coba cariak perintah puasa untuk awak. Ya? Dalam surah? Surah apa? Al-Baqarah ayat? Ayat 183. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Siyam bukan saum. Siyam bukan saum. Siyaman bukan sauman. Tapi siyam. Ma makna siyam? Apa itu makna siyam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, "Man shoma Ramadhana wa 'arafa hududahu wa tahaffaza mimma kana yanbaghi la ay yatahaffaza minhu kafara ma kana qabli." Itulah yang siam. Siam itu yang pertama memang karojoa menahan. Apa karojoa yang pertama? Barang yang ditahan, cie, dua, tiga, banyak. Ya.
Kalau Maryam tadi puasa dengan saum yang ditahan hanya satu. Tapi kalau siam yang diperintahkan kepada kita, awak manahan iyo tapi yang ditahan bukan cie. Manahan lita, manahan awi, manahan segala yang membatalkan puasa. Mulai dari tobi fajar sampai terbenam matahari. Kalau di awak tolok manahan lita awi dan segala yang membatalkan puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka ingat puasa kita baru sah. Apa puasa itu? Sah. Apa kelambat nilai? Belum tentu. Karena sahnya perbuatan, kalau awak penuhi rukun dan syarat, sah perbuatan. Tapi apakah dia bernilai? Belum tentu. Lihat surat Al-Kahfi, apa kata Allah? Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil ayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Aku beritahukan kepadamu, kata Allah, siapa yang akan selalu merugi dalam setiap amalnya. Dia beramal juga, tapi rugi. Inyo lain ngarojon amal soleh juga, sah amal soleh kok solat, sah solatnya. Ku haji, sah hajinya. Bazakat, sah zakatnya. Puasa, sah puasanya. Tapi dia rugi. Kenapa? Tidak diponten oleh Allah. Tak ada nilainya. Maka karuji awak dan kedua sabonanya ibu dan bapa supaya puasa awak bernilai. Nilainya tergantung. Ada orang yang bangga mengecekan. Ada di surau dulu di bawah mengecekan dekat pakan. Ada yang puasa nak dolik tak jasis. Kurang nilainya. Karena puasa itu salah satunya mana litak. Ini tak litak, kurang litak. Ya kan? Banyo di darita karena karajonya mau kulapik dari pagi sampai sore. Jadi beda-beda nilai kita nanti, Pak. Kurang yang sama kilita porunya, kurang yang sama kin awi kerongkongannya, lalu nyo bisa berjuang menahannya, maka nilainya berbeda jo kurang yang memang sakiti banatara sulita pinya. Sakiti banatara suawinya. Jadi bahas supaya nilai yang tinggi sis. Yo cari nang kemalitaan puri. Bakar ojo buka suinyo. Bukan kuih ke sudut dapur orang buka suinyo. Ya. Artinya bakar ojo lah. Ya. Jangan malih-malih di bulan Ramadan. Kau ada bapak ibu-ibu nang kuih ke sawah. Manyabi, mancangtua, mambajak, basiang atau kapora. Kori yang korong-korong lita puri. Kalau bahasa awaknya yo loke. Kori-kori ya. Ha? Kulit korek orang semua dilita ah. Lita handai waktu. Itu beda je orang yang santai-santai itu, Pak. Beda ni lah. Ya. Makanya aku kurang setuju ibu dan bapak kalau di sekolah di bulan Ramadan kita masuk jam 8 keluar pukul 9. Mami tu dicopek di lambek masuk Pak, dicopek keluar hari puasa. Kenapa bermalas-malas dengan puasa? Rasulullah bapak orang bulan puasa kok? Orang-orang macam? Orang badan. Iya kan? Nah, jadi nilai kita dan Tuhan itu. Akar ojo awak berikutnya setelah menahan aku yang boleh. Iku yang boleh. Hati-hati. Wa tahaffazo mimma kana yanbaghila ayyatahaffazo minhu. Manjago jo mamaliharo nilai puasa itu. Karena yang membatalkan nilai tidak membatalkan puasa. Hati-hati. Maka setan bermain cantik di situ. Ya, tak sah puasa, tapi tidak dinilai. Nilainya habis. Kenapa? Karena awak mengarajukan yang membatalkan nilai. Tapi dia tidak membatalkan puasa. Contoh, baduto, batal puasa? Enggak. Seratus kali kita baduto, sehari itu tidak batal puasa. Balikun ciam, batal puasa? Enggak. Sakit hati, batal puasa? Enggak. Enggak. Suuzon, batal puasa? Cari-cari punggang, batal puasa? Enggak. Buka aurat, batal puasa? Tidak. Tapi yang akan dibatalkannya adalah nilai. Hati-hati. Aiko lanang karo jiwa sonai. Ya kan? Misalnya nilai puasa 100 hari.
sekali baduto kurang 10. Tiga kali baduto sehari. Perhatikan. Ya 70. Bagunjia tiga kali. Ha? 40 tinggal. Bongi-bongi dua kali. Ha? Buka aurat dua jam. Apa lama kau? Ya? Sakit hati empat kali. Lah tekor. Makanya kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa nang dapat dinyo litak jawi sajunyo dan do dapat yang lain. Kenapa? Nilainya sudah dia batalkan, tapi puasanya tidak batal. Paham ibu-ibu juga, Pak? Nah, jadi ikunan kawak perjuangkan untuk agunonyo pekerjaan waktu sah tapi tidak dapat nilai. Sama juga anak sekolah nya dikumpulnya tugas tapi tidak dinilai dek guru bagi dia. Ha? Ne bisa. Tu kecewa jadinya. Nyo lain buat tugas tapi tidak dinilai dek guru. Bab itu namanya buat tugas guru bahasa Indonesia nya dikumpulnya tugas matematik lain jadi nilainya dek guru bahasa Indonesia. Kan? Enggak, maka dinilai itu. Ah, inilah perjuangan. Maka walaupun saum kita batal karena alasan syar'i, sauman kita tapi tetap siap. Tetap menjaga, memelihara. Ah, contoh, mohon maaf. Misalnya ibu-ibu dalam perjalanan, jawab apa? Itu. Boleh batalkan puasanya. Boleh makan? Boleh makan? Boleh. Boleh minum? Boleh. Tapi bolehkah bergaul suami istri siang hari itu? Tidak boleh. Karena kita siam, saumnya batalkan, siamnya jangan. Jadi walaupun kita tidak puasa, tidak menahan, ada wak batalkan. Misalnya ibu-ibu dikasih cuti yang datang sekali sebulan, ya kan? Sampai besok bulan Ramadan, silakan makan, silakan minum. Tapi bergunjing juga harus dihentikan. Oh ya, awak boleh gini makan? Makan jangan. Jangan. Paham ibu bapak? Paham. Jadi kita siangkan puasa itu supaya jangan sia-sia, jangan sekedar kita saumkan. Oke? Berikutnya. Karena dia bulan berkah, kita pingin puasa ini supaya mampu kita siangkan, tidak hanya kita saumkan, maka kerojo kita selanjutnya adalah kasratu adai as-salawat. Banyaklah kita mengarajukan sholat. Sholat anak jadi apa banyak? Sholat sunnah, sholat wajib tak mungkin apa banyak. Karena sholat wajib itu 5 kali sehari semalamnya. Di pasumangi una kok, oh bulan Ramadan kok 8 kali lah sehari semalam kok. Tidak bisa. Ompek rakaatlah sholat subuh, tidak bisa. Jadi sholat wajib tidak bisa apa banyak. Nang kawak papanya adalah sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah yang mana? Banyak sholat sunnah. Tapi yang utama ada 3 sholat sunnah yang kawak papanya. Termasuk di bulan Sa'ban kok, akhir bulan Sa'ban kok, silakan diperbanyak ini. Apalagi nanti bulan Ramadan. Satu namanya Qiyamul Lail. Yang kedua namanya Tahajjud. Yang ketiga namanya Witir. Berbeda tak Qiyamul Lail dengan Tahajjud? Beda. Qiyamul Lail itu ibu dan bapak tidak hanya sholat. Qiyamul Lail itu adalah salamuku sebagian orang memahami Qiyamul Lail itu sholat saja. Qiyamul Lail itu adalah apa saja yang menyibukkan diri kita di malam hari untuk mentaati Allah. Berzikirkah kita, berdoakah kita, sholatkah kita, baca Al-Qurankah kita. Itu namanya Qiyamul Lail, mendirikan malam-malam hari. Jadi qiyamul lail bukan sholat saja. Dan sholat adalah bahagian daripada qiyamul lail. Nah kalau kita bawa sholat, qiyamul lail itu sholat apa itu? Sholat yang kita kerjakan setelah sholat isya dan yang tidak didahului oleh tidur. Tidak lolo waduh dulu. Ya. Lalu nanti sudah sholat isya kok pulanglah pukul sabole hari olun jo nongu matu berolok deh. Jauh aja koran ber. Janjo TV di lolok matu tu. Janjo HP. Kau ada lo ibu-ibu nak kecanduan HP mencari YouTube jalan berolok deh. Aja itu lolok.
Banyak kejadian tu, di pihak kubur ada orang tak bakar, meninggal eh. Malah tu ya pergi teringun. Rata kolok tu juga, atau kolok tu ya pergi. Eh? Ajwa walau nolan, ambil udu, sholat minimal dua rakaat. Sholat anak monoklasis, kia mulail. Sholat malam. Lalu akhiri dengan witir minimal satu rakaat. Keomperakan apa? Duo, 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 duo. Akhiri dengan witir. Ah, kau jangan terlalu semangi. Di masa mangi una malam kau 30 rakaat solat bego. Antum isu ada bau ulang lek. Anak itu nak tuju dia Allah. Biarlah malam kini duo. Habis itu ulang lo. Gak duo-duo lek. Itu lo ompe. Tetap akhiri dengan witir. Witir itu mulia 1 rakaat, mulia 3 rakaat, mulia 5 rakaat, mulia 7 rakaat, mulia 9 rakaat, mulia 10 rakaat. Mulia 5 boleh? Tidak boleh. Tapi kalau qiyamul lail boleh sebanyak-banyaknya bara tolok dawak 2 2 2 2 2 2 2. Oh tak kalau lo sampai subuh silakan. Tapi akhiri dengan witir artinya bukan penutup. Witir artinya adalah pengganjil. Hati-hati. Nah, jadi orang ada ngecen, awak lah witir tadi tidak boleh solat lain. Baik itu lah batu tuit. Bukan penutup artinya witir itu. Witir itu artinya pengganjil. Mengganjilkan rakaat solat. Ya, mengganjilkan rakaat solat. Nah, kalau di bulan Ramadan bagaimana, Aziz? Bulan Ramadan itu kan awaklah solat tuh. Solat kan namanya kalau sudah pengajian? Solat? Nah, itu yang salah. Saya berani salahkan. Tidak ada satu hadis pun, tidak ada ayat, tidak ada penamaan tentang solat tarawih. Tarawih itu adalah sifat solat, bukan nama solat. Jadi kalau ada orang ngejar sholat tarawih, ya, awak cari iya deh tarawih aja sholat. Tarawih itu bukan nama sholat. Apa sholat itu? Sifat sholat. Asal katanya adalah tarwihatun, tarwiha, roha, rehat. Roha bisa dimanakan dengan ruh. Ruh itu artinya tenang. Ya, atau bisa diartikan adalah berhenti sejenak, pelan-pelan, santai, tidak terburu-buru. Ya kan? Kenapa dia dinamakan tarawih? Karena dia banyak rakaatnya, 2-2-2-2 sampai 8, ada yang sampai 20. Maka namanya tarawih. Ya, itulah namanya tarawih. Ya. Jadi santai. Jadi kalau ada orang yang sholat, sholatnya 20 rakaat tapi 7 mini, itu bukan tarawih. Itu namanya buruk kilat. Al-barku ya. Kilat. Jadi tarawih bukan nama sholat kok. Jadi udah ngacok mengijan. Sengaja aku sholat tarawih. Hanya capek-capek. Ini nyambung. Ini capek-capek sholat. Nah, ada tarawih. Tarawih itu santai artinya. Apa asal katanya tadi? Tarwihatun. Coba lihat nanti dalam kamus bahasa Arab. Tarwihatun. Tarwihatun itu arruh, roha, rehat. Rehat berhenti. Sejenak, tidak buru-buru. Jadi sholat nawak karajuan di bulan Ramadan sudah pengajian itu sholat apa namanya? Qiyamul lail. Sholatul lail. Bukan sholat tarawih. Kalau awak santai mengarajuannya, berarti itu tarawih. Langsung sholat isya kau santai-santai, awak lambe-lambe, awak itu tarawih. Jadi tarawih bukan nama sholat. Tapi dia adalah sifat sholat. Paham ya, Ibu? Kok lalai lo pengajian? Kok kelas asik pengajian? Iya, itu betul. Ya, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan benar. Ya, jadi itu bukan nama sholat. Karena memang tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam... Kalau qiyamul lail ada dalam Al-Quran? Ada. Tahajud? Ada. Witir? Ada. Tarawih? Tidak ada nama sholat tarawih. Tarawih itu adalah sifat sholat. Ah, lalu tahajud, tahajud itu dikerjakan setelah kita tidur. Belum. Itu tahajud namun. Nah, kalau terjadi bulan Ramadan gimana?
Awaklah sudah solat sudah isya gua berjamaah qiyamul lail. Kironya beko copek tak jago lah kuku empek pada siang lah tak jago. Oi, ku empek hari baru. Ya. Boleh solat lagi? Boleh. Namanya tahajud, bukan qiyamul lail lagi. Ya, dia tetap qiyamul lail tapi tahajud namanya. Ya. Nah, persoalannya, bolehkah kita akhiri dengan witir kembali? Ini yang berselisih pada para ulama. Yang berbeda, ada yang mengatakan tidak perlu lagi witir karena tidak boleh witir dua kali semalam. Boleh mengatakan dia witir. Kenapa? Witir yang tadi adalah untuk qiyamul lail. Witir yang ini adalah untuk tahajud. Mana kali poci RC? Silakan ma awak nan kue. Tak ada yang salah. Karena imam yang berempat itu tidak bisa kita salahkan. Ada orang berani menyalahkan imam dan merompek. Oh, memangnya wak labarah kitab wak tuli wak salahkan imam dan merompek. Ya. Kok lama senyala-nyalahkan imam Syafi'i. Ya, lama senyala-nyalahkan pendapi imam Abu Hanifah. Memangnya dah hafal lewat Al-Quran gua 30 juz. Labarah hadis yang hafal lewat. Labarah kitab awak yang dikabungkan orang untuk kajian. Ya kan? Itu salah dong. Padahal itu pendapat imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bukan main. Abu Hanifah bukan main. Hambali Maliki, ya kan? Nah, tak boleh kita salahkan karena mereka seluruhnya punya dalil. Cuma mereka berbeda saja menerjemahkan, menafsirkan, memandangnya sehingga berbedalah pendapat. Ajan wak pocano gara-gara beda itu. Ya. Jadi ibu bapak sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Lapan yang mau sampai itu. Satu, pahami Ramadan bulan berkah. Yang kedua, siamkan Ramadan jangan hanya sebatas disaumkan. Siam itu menahan dan juga menjaga dan memelihara. Yang ketiga, perbanyak di bulan Ramadan itu sunnah. Ya. Yang berikutnya, ibu dan bapak sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Ya. Nah, hati-hati ibu dan bapak, kita kok tidak ada ni tidak berdosa. Ya. Kalau ada orang ngeceknya suci itu pandu. Sayang sedang mengecek kok, kadang dosanya mungkin daripada ibu-ibu ya bapak. Tidak ada kita nak suci. Ya. Kita berdosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, dia mau beristighfar, mau bertaubat. Dan Allah berjanji kok. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka dikatakanlah oleh Nuh ke kaumnya agar dia beristighfar kepada Allah. Nuh itu 950 tahun berdakwah setitik pada orang-orang ikutnya. Maka Nuh ajak untuk beristighfar. Innahu kana ghafara. Maka sungguh Allah itu maha pengampun. Ya Allah itu pengampun. Ya, dalam surat Nuh itu ya. Surat Nuh, surat yang ke-71, ayat yang ke-10. Nah, tapi ingat. Nah, kona-kona ibu dan bapak. Bahwa untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada syarat mutlak. Nah, dululah mau sampaikan dan kajian dengan pertama dulu di siku, tak salah. Mudah-mudahan ni kau bisa wak amalkan. Kalau wak tak bisa meninggalkan ayat disampaikan di Allah dalam surat An-Nisa, surat nangka ompe ayat 31 indak wak torojuan itu dua nawa tinggal do solat banawa puasa banawa bazakat banawa berdoa banawa Allah dah muli do suara. Apa itu kita baca. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Siasajo nan bisa diantara kalian kece Allah meninggalkan dosa-dosa bodang dan ampuni dosa-dosa ketik kalian dan masukkan kalian ke dalam sarungku kece Allah. Jadi syarat nendak boleh indak kalau pingin dosa wak diampuni di Allah tinggal dosa-dosa bodang. Awak solat dosa bodang wak karojojo Allah dah ampuni. Jangankan dosa itu, dosa kecil saya tak bisa ampun. Coba lihat hadis yang saya bacakan tadi. As-salawatul khamsun. Solat 5 kali sehari semalam nawak kardiokan. Minal jum'ati ilal jum'at. Dari hari Jum'at ke hari Jum'at. Berapa lamanya itu?
sapukan indak dua tinggal berjamaah topi wakatu di musaji wa ramadhanu ila ramadhan dari ramadhan ke ramadhan setahun nak terujun indak lo tinggal-tinggal apa kecil Rasulullah itu hanya bisa menghapuskan dosa-dosa ketik kalian kalau kalian lagi meninggalkan dosa-dosa godang itu syaratnya. Apa itu dosa besar? Dosa godang itu dua biang kerok. Nan pertama syirik, nan kedua durahku ke orang gaib. Kalau awak masih melakukan kemusyrikan, melakukan syirik, tunggang-tunggi awak beribadah, manangi diminta ampun, tapi syirik jo, mempersekutukan Allah jo, tidak ke Allah pun gitu. Itu syaratnya. Atau durhaka kepada kedua orang? Bu, kini banyak berkah kau dicabut di Allah dari muka bumi. Iko karena memang banyak anak yang durhaka kurang gaib. Banyak kini anak-anak wak calik tega membawa orang gaibnya ke pengadilan. Orang gaibnya bukan gara-gara harta. Ado kini anak tega menjadikan orang gaibnya pembantu secara tidak langsung. Ya. Jadi budak orang gaibnya di hari-hari. Ya. Aduh, orang gaib ini yang tega di anaknya batitipan ke panti jompo. Ambo bu, yo kawan-kawan punya program. Alhamdulillah telah berjalan untuk 6 bulan ini selama pandemi. Nan pertama, ambo diagi kesempatan di kepala lembaga permasyarakatan Kota Pekubut, Pinjaro. Masuk sekali sapukan ke dalam. Pertama, ya pak-pak awak, ya dosana-dosana awak yang ada di dalam. Kalau ada orang sungai bilang, dia sebuah apa, tak punya jambul. Ya? Tapi yang pun tak lama-lama dalam lupa, dah taluk lu, dah bodoh 2 jam keluar dia. Nah, itu masuk lupa ke rumah dia. Ya? Itu dalam tu pak, kini penghuninya 375 lebih. Itu banyak nak budo-budo. Itu 65% narkoba. Ada salah seorang, mohon maaf waktu itu AGC Pak El Kepala LP itu ayah saya kampung, Ustaz gak kumpul lah. Malu lho, baru itu. Nanti biarlah bertemu jadi adik itu ya udah-udah itu aku kumpul lho kita. Mau tanya, apa dia sampai kemari? Narkoba. Ya? Dan alhamdulillah banyak juga di antara mereka yang di dalam itu berubah. Tempat itu jadi berkah bagi mereka. Hadiah kecil dari walaupun dalam Pinjaro tapi membuat mereka ziyadatul khair, menjadi tambah baik. Alhamdulillah. Ya, itu kajian yang mau sekali sepakat setiap hari Kamis. Lalu yang berkaitan juga kajian waktu ambo juga rutin mengunjungi panti-panti yo kawan-kawan. Nah, terakhir ambo mengunjungi panti jompo di situ Jun. Tidak pernah ibu-ibu jumpa apa ke sini. Nah, boleh agak sekali ke situ bu, rasu-rasuan badan. Ya. Ambo tiba situ bu, pas turun oto langsung seorang bapak-bapak yang umur sudah 80-an mungkin pak kayu jago. Ada foto esko. Aki siapa tu? Ini bahasa Indonesia bu, tapi bahasa awaknya kikir ni lah tipu yang manjapui dan yo taraga, dan yo anak yo taraga, dan yo bini yang yo taraga, dan yo wak. Itu kecilnya. Kironya pak ko tahun 2002 balik dititip di anaknya di sini lah tak pernah dilihat dan diterpon. 20 penghuninya bu, 20 yang pantai jompo tu. Yang umpik orang yang bisa awak ajak mengicik elok-elok. Yang lain tak nyambung. La erot. La pikun. Aduh yang lalu sebereku. Tinggal kulit pembalut tulang masa-masa tua dititip oleh anak di sana apa daya. Tak mungkin lo akan mengarengkang ni. Ya kan? Jadi kece ibu pengasuh tu bu. Pak, karajo kami setiap hari adalah pagi-pagi masakan air untuk mandi gaik-gaik kok. Kok sebenarnya si ayah merojo? Hah? Anak. Pemandian.
sudah bapandian bapak sampai pes ibu-ibu di bapak. Badi bapak sampai pes, karena memang nyunda kerantu di maka buang aja gadang ke buang aja ketik lah. Yang menyedihkan sekali adalah kalau talambek pembinanya itu pengasuh mereka itu membuka pembes nyo buka surang adonan dimakannya, ado yang diambilnya dilap-lapannya ke mukonya, dilapannya ke rambutnya, ya Allah. Jadi yang mengkesian di mana rokoknya anakku dilataknya di Allah di surga. Dan itu bukan orang sembarangan. Dan bahkan ada salah seorang di antara mereka itu anaknya takkan kurang gajinya 30 juta sebulan. Karena dia bekerja di salah satu kementerian. Jantanya kurang gajinya kasih 7. Nyo karajo di Jakarta di kementerian, di Kemensesnegara, Kementerian Sekretaris Negara. Marah gitu. Ya Allah. Aba adusu kadian punya dok tu. Onong koli nong kan satu tahun nak pergi mukal. Manangi dari kapan? Tapi nak orang gaib disiu-siukan. Taruh lawak sibuk dialah nyu jawa. Disiu cik bidan dewa di bayi. Nah, senda indahnya malam buat batang buju je nyu, ya kan? Ya. Antum-tum tak ada orang nagori wak kau dan manitip orang gaib ke sini. Kalau ada, tolonglah jemput ke sini. Amur-amu sampai ke lima-lima mau wajib ke Solo, mau wajib mau sampai yang sejunjung. Jumat yang lalu saya kutbah Jumat di Masjid Suhada Palangki. Ya, saya sampaikan. Malamnya saya wirid di Bukit Tinggi. Saya sampaikan supaya kau ada genak ya dalam bentuk kemenakan. Ya, ya nak dijemput ke sini kalau sadar. Ya. Nah, coba bayangkan. Ya. Apa yang mereka katakan? Berangkat di sosial. Nah, jadi durhaka kepada kedua orang tua, walaupun tanggung tunggi beribadah, dosa takkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah urutan kedua dari dosa besar itu. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kuberitahu kepadamu, kata Allah, dosa yang paling besar itu yang saya haramkan, jangan persekutukan Allah dengan siapapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, berarti dilarang durhaka. Eh, labara yang disampaikan lompek dan limo lompek itu yang terakhir, yang kelima, bulan Ramadan pahala kita akan dilipat gandakan. Ya, walaupun anda pernah sampaikan di siku, ya, minimal kece Allah di luar Ramadan, di luar Ramadan itu satu kebaikan bisa 10 nilai. Buka surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu surat nangka onom. Ayatnya ayat yang ke-160. Al-An'am ayat surat yang ke-6 ayat 160. Masuk. Pak sudah lencik ke, Bu? Iya, iya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Sianan mengarajukan satu kebaikan itu saya balas 10 kali lipat. Cik, wak karajuanan elok para walinya? 10. Wani yang awak baru karajuanan elok? Itulah ada nilai. Tadi Baniyak datang kamu saji, ayo berimpak lah Pak Beko. Haa, kira-kira jalan kau tak impak tu lah. Hari karut-karut, titi ke, tak bau tu. Salah-salah awak terpasang. Haa, lada nilainya? Tak. Ha. Tapi lain ada dimasukkan ke dalam 5,000. 5,000 kali 10, ada tu? Kalau 10,000, kalau 20,000, kalau 100,000, Pak? Tambah ni. Tapi ayat selanjutnya coba lihat. Waman jaa'a bisai'am sianan mengarajokan karajonan buruk-buruk mampa buik karajonan indak elok
Fala yujza illa mislaha. Saya tidak akan balas, kata Allah, satu perbuatan buruk itu saya balas satu dosa. Cik kada jangan buruk berapa lainnya? Cik. Cik kada jangan elok berapa lainnya? Baniyat mengarahnya kanan buruk, tapi ulun ni karojoan lai. Tak ada rasul. Tak ada rasul. Ada yang malam biko jalik lah dari lapen aja sama pajak. Lapa niek yuk. Lapa sama lah niek. Itu lapa pahidu enak alaram. Kira tak kolok. Lapa gigi aja tahu ya. Lapa dosonya? Tidak kan. Mana di kerajaannya? Wahum la yuzlamun. Tidak ada manusia ini yang dizolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibu dan bapa ada kajiannya. Asbabu mudha'afatil ujur. Sebab-sebab amal awak dilipat ganduannya di Allah nilai. Tidak hanya 10, tapi bisa berlipat-lipat. Ada 4 sebabnya. Saya tidak akan bahas itu ya. Ya ta'allaku bil amil, ya ta'allaku bil amal, ya ta'allaku bil waqti, ya ta'allaku bil waqtu. Tagantung jo amal awak karajuan tu, tagantung jo sampurnonyo ngarajuan amal tu, tagantung jo waktunyo, tagantung jo tampiknyo. Itu bisa berlipat. Awak ambil cik saja sebagai penutup. Tagantung jo sampurnonyo awak mengarajukan amal tu. Aku yang aku sampaikan di musola awak waktu kajian awak itu ya, takkan ada musola di Pakan, di rumah udang. Ya? Apa itu? Ya? Sempurnanya kita mengerjakan satu amal walaupun sama karo jawa, tapi nilainya bisa beda. Nah, saya kasih contoh. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dan dia mengatakan assalamu alaikum. Faradda alaihi salam summa jalasa. Setelah dia mengucapkan salam itu lalu dia duduk. Apa kata Rasulullah? Ashrun, 10. Thumma ja'a al-akhir, kemudian datang yang kedua. Dia mengatakan assalamu alaikum warahmatullah. Faradda alaihi salam summa jalasa. Setelah dia mengucapkan salam lalu dia duduk, apa kata Rasulullah? Ishrun, 20. Thumma ja'a al-akhir, kemudian datang yang ketiga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi salam summa jalasa. Setelah dia mengucapkan salam itu lalu dia duduk, apa kata Rasulullah? Salasun, 30. Yang datang pertama mengucapkan assalamualaikum, 10 kebaikan buat dia. Yang datang kedua mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 20 kebaikan buat dia. Yang datang ketiga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 kebaikan buat dia. Samo kah kerojonya? Samo kah amalnya? Samo. Apa amalnya tadi? Sama apa? Amalnya sama-sama mengucapkan salam. Tapi nilainya berbeda. Awak dapat amal besoknya, Bu? Dapat 10, 20, 30? 10. 10, kok lah ilo, ya? Kok lah ilo. Ya? Kadang-kadang awak buat sendiri di grup aku. AS, WREP, WREP, teko awak mengaji. Ada tak nilainya? Tidak. Mana tu nilainya AS, WREP, WREP tu, Pak? Tahu pendek-pendek AS, WR, WB. Tu awak kirim. Tidak ada nilainya, tu. Tapi kalau ingin bernilai, wah, tulis lengkap-lengkap assalamualaikum. Malam nanti kita wirid pengajian, dijawab oleh orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengirim dapat 10, yang membalik dapat 30. Nah, kadang-kadang yang 10 tu sio-sio lo dia, awak kadang-kadang tak dapat 10 dah. Sebab itu, kerana membacanya salah, asal-asalan saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kadang panjangan kum. Assalamualaikum. Ah, ada itu anak. Kan pernah aku sampai di musajik kau dulu, Pak. Ajan main-main. Itu bahasa kalimat doa kehormatan dalam Islam. Tidak sama dengan ucapan selamat dalam agama lain. Kalau lain, good morning. Apa artinya? Selamat pagi. Pagi kau dari jam berapa kau? Dari jam 6 sampai jam 10, masuk siang nih. Harus ucapkan cekle, selamat siang. Siang sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 3. Masuk sore, selamat sore. Sore sampai jam berapa? Dari jam 3 sampai jam 6. Masuk malam nih, selamat malam. Jam 6 sampai pukul 12. Ah, masuk tengah malam nih, selamat tengah malam. Itu kau kerja. Tapi kalau assalamualaikum, Pak,
kini yang mengucapkan ke ibu-ibu ya bapak, dapat tamu-tamu sudah itu lain, ya kan? Nah ucapan salam ini masih berlaku. Makanya kata Rasulullah, hal adullukum ala syai'in, aku beritahukan kepadamu sebuah pekerjaan ringan, fa iza fa'altumuhu, maka apabila kamu mengerjakannya, tahabbtu, maka akan muncul rasa saling mencintai di antara kamu. Apa itu? Aksus salam, sebarkan salam. Ah, jadi, awak baca salam, assalamualaikum, jangan. Kenapa? Karena alif lam yang di depan itu adalah memakrifahkan kalimat. Kalau alif lamnya hilang, dia menjadi nakirah. Saya ulang-ulang ini lagi, bro. Sebab kenapa? Kalau nakirah itu pengertiannya umum. Biko kita pulang dari sekolah naik ke rumah. Assalamualaikum. Hilang alif lam. Umum itu keselamatan. Asal dia nak ada di rumah, tuan, nak nampak ataupun tak nampak, itu dapat keselamatan dari awak. Tak masuk jauh jin kafir, jin jahit, setan, antu, rubili, dapat keselamatan dari awak. Selamat atas kalian, yo setan, layado dari rumah dan tapi kita tak mau kasih keselamatan kepada mereka, maka kita marifahkan, kasih dia alif lam. Assalamualaikum. Keselamatan itu hanya bagi yang muslim, yang kafir, yang munafik, yang setan, yang rubili, yang jin jahit, itu tak sampai keselamatan doa. Nah, itu maksudnya. Lalu awak jawab, wa'alaikumussalam. Jangan jawabnya wa'alaikumsalam. Tapi mesti kita jawab, wa'alaikumussalam. Antara gak jawab sama tian milnya wa'alaikum. Ah, kasih alifkan lagi. Wa'alaikumussalam. Tapi boleh rasulnya model itu. Wa'alaikumussalam. Mereka biasa kan mudah-mudah itu. Ersis, jangan biasakan yang tidak benar itu. Jangan benarkan setiap kebiasaan. Karena tidak seluruh kebiasaan itu yang benar. Tapi biasakanlah yang benar. Nah, jadi itu baru salam. Adalah yang lain. Bisa berlipat-lipat nilainya kalau kita sempurna mengerjakan amal. Amal kita merumah-merumah, amal Allah tidak merumah. Baik, karena waktu yang membatasi kita di dalam kita simpulkan dari kita yang pertama dari pahami Ramadan adalah berkah. Yang kedua, mari kita siamkan Ramadan tidak hanya kita saumkan, ya kan? Yang ketiga, bahwa di bulan Ramadan dosa-dosa kita perbanyaklah kita mengerjakan sholat-sholat sunnah. Lalu pahami yang keempat, bahwa di bulan Ramadan dosa kita diampuni dengan syarat kita tinggalkan dosa-dosa besar. Yang kelima, amal pahala kita dilipatkan gandakan. Baik, karena waktu, terima kasih, mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayo silakan. Itu namanya tidak sholat tarawih loh. Jadi kami ingin tahu sholat A itu dan bagaimana iko doa kami sholat itu doa itu cara niat kami menjalankan sholat itu. Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Tidak salah juga kita sebut tarawih, sholat tarawih, tapi itu bukan nama sholat. Itu aja harus dipahami. Ya. Jadi jangan kita menyangka tarawih itu nama sholat. Tidak sama dengan sholat subuh, sholat malam, sholat tahajud. Nah, lalu disamakan dengan tarawih. Tarawih itu sifat sholat, bukan nama sholat. Jadi kalau waktu subuh itu sholat tarawih, boleh saja pak. Boleh, tapi itu bukan nama sholat. Maka nanti kalau waktu subuh sholat tarawih, awak kancang-kancang, tidak sesuai niat awak juga rojo awak. Karena tarawih itu santai, tarwihatun, tarwiha, roha, ar-ruh, tenang. Itu maksudnya. Jadi salah
tadi ya. Tapi itu harus wak pahami, itu bukan nama sholat, tapi dia sifat sholat. Bagaimana niatnya? Nah, niatnya mestinya kan sholat qiyamul lail. Ya. Salahkah saya mengatakan sholat tarawih, Ustaz? Tidak juga. Asalkan memang tarawih kita lakukan. Tarawih, santai. Tidak terburu-buru. Tidak mau dicontoh ayam. Nah, kalau tarawihnya Rasulullah mungkin tidak katolok begitu. Beliau sudah dua rakaat. Cerita dulu. Ya. Kajian dulu. Kadang-kadang dia makan kurma dulu. Ya, macam-macam dilakukan. Baru disambung lagi, ya kan? Nah, sholat Nabi itu tidak main-main tuh. Ya, rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat pertama Al-Baqarah. Ah, ya kan? Dewa rakaat pertama Al-Baqarah, ayat pertama saya Alif Lam Mim. Nah, saya dewa. Tapi itu santai ya Nabi itu sholat. Karena namanya memang asal katanya itu adalah tarwihatun. Santai. Pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, berhenti sejenak, roha, rehat. Kalau kan bahasa awan, rehat nasenalah. Rehat itu memang berhenti, istirahat, gitu. Tidak salah juga, Pak. Ini satu. Tapi, alangkah eloknya, kita cocokkan nama sholatnya dengan niat kita. Sholatnya namanya adalah qiyamul lail. Sifatnya adalah tarawih, santai, pelan-pelan. Tidak terburu-buru. Bisa, Pak? Bisa? Oke. Okay. Ada lagi, Ibu-ibu? itu kalau di kampung-kampung, Ibu-ibu, ya, Bapak, itu kalau Ustaznya kancang-kancang bacaan sholatnya itu, itu jadi idola. Makanya dia tidak nyambung. Jadi kalau kita pahami sholat itu ada pengertiannya doa, apa doa itu kan meminta doa. Awak meminta, tak apa titik, tak apa koma, kira-kira anak awak minta kalau berintu aku. Oh, Pak, boleh lah awak pensil-pensil, awak hilang sepatu, hilang awak sekolah, buku lah, habis lah, tas lah, jabit lah, sekolah, tiba lah. Anak lagi, ada ini juga pun doang dulu, dia punya. Minta, tak pakai titik, tak pakai koma. Apa dah awak sholat? Bercerita dengan Allah. Curhat dengan Allah, berdiskusi dengan Allah, mengadu kepada Allah, lalu akan cak-cak. Boleh cepat, tapi cepatnya itu jelas bacaannya. Tidak asal-asal cepat saja. Ya, karena nembak wajah itu bahasa Al-Quran, bahasa terkaya. Salah kita membacanya, salah maknanya, salah maknanya, salah maksudnya, bisa berdosa. Ya, kira? Baik, tidak ada lagi? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan kita doakan tidak ada halangan awak untuk mendirikan malam-malam bulan Ramadan di tahun ini lagi. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dan mama-mama awak, itulah yang disampaikan oleh bapak ustaz awak. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau sampai awak makan. Itulah sesudahi. Kalau ada salah dengan menyampaikan, saya minta maaf. Sesudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.